Usai viral di TikTok, pengobatan alternatif Yuli Hendro Priyono didatangi masyarakat dari berbagai daerah. Pengobatan alternatif menjadi salah satu pilihan bagi banyak masyarakat untuk melanjutkan usahanya dalam mencari kesembuhan dari setiap penyakit yang dideritanya. Baru-baru ini, pengobatan alternatif Yuli Hendro Priyono yang diberikan secara gratis di Sentral Rumah Sehat YHP Foundation didatangi banyak pasien dari berbagai daerah. Bahkan pasca aksi pengobatannya yang viral di media sosial TikTok, semakin menambah banyak pasien dari berbagai pulau yang berbondong-bondong mendatangi Sentral Rumah Sehat YHP Foundation untuk mendapatkan kesembuhan. Bagaimana tidak, metode penyembuhan yang dilakukan Yuli Hendro Priyono mampu menyembuhkan pasien tunarungu secara cepat. Hal itu menarik minat masyarakat, khususnya penyandang tunarungu sejak lahir. Diketahui bahwa Yayasan YHP Foundation telah melayani pengobatan alternatif gratis sudah sejak 16 tahun silam. Namun Yuli Hendro Priyono mengaku mulai dikenal masyarakat sejak video pengobatannya viral di berbagai media sosial.